Pemirsa sekarang sama ibu dan anak, ya ampun duduk aja kita kalah tinggi, gimana kalau kita berdiri? Dia sama Marco ya. Hai. Nah ini kemarin kamu sering posting juga kan sama Marco ya, dan ini kemarin dia viral banget karena sudah memasuki usia berapa? 16 apa 17 kamu? 16 masih ya. 16 kan makin kelihatan tinggi gitu ya. Dari dulu emang udah tinggi gitu ya. Coba kita lihat tuh dan ini ada artikelnya, bahkan jarang tersorot 5 potret anak kedua dia Permatasari ini bisa bikin meleleh. Ganteng dan tinggi banget. Berapa sih tinggi kamu? 1,2 meter. Oh, hampir 2 meter. Ini masih bertambah lagi enggak? Enggak tahu. Kayaknya udah stop deh. Udah stop. Dia maunya udah stop. 2 meter kurang 3. Dan ini emang pemain basket ya kamu ya? Iya. Ada cita-cita ke arah profesional basket ke depannya? Untuk sekarang sih cuma hobi dan main di sekolah aja. Main di sekolah aja. Untuk itu karena kamu yang mau atau orang tua enggak ngebolehin kamu ke profesional? Ya, dari kecil kan aku suka main basket. Ya, jadi hobi aja menurut kamu hobi, ya. Oke, baik. Ini postingannya ini ya. Postingannya coba kita baca postingannya. Di zaman now jalan-jalan sama anak tuh berasa jalan-jalan sama pacar. Oke. Ini kan dia yang merasa jalan-jalan sama pacar ya. Marco, kamu kalau jalan-jalan sama mama berasanya apa? Kayak dia teman sama saya. Oh, sama teman. Oh, sama teman gitu ya. Oh, sama pacar tahun tua kali ya. Oke, kan mama kamu tuh posesif enggak sih sama kamu? Jujur aja. Posesif gak sih? Amin, ya. Iya, posesif. Contohnya kayak gimana? Gimana? Kok kamu mau ketawa sih? Dia mah tinggi tapi umurnya masih 16 gitu. Posesif gimana? Contohnya? Kalau kamu pergi, ditanya. Iya, selalu. Selalu ditelepon-telepon. Keterlaluan. Jujur dia. Neponnya keterlaluan. Tapi kamu selalu angkat kan? Kadang-kadang enggak. Dan mami suka mengintili kamu ya? Iya. Mengintili. Kemana yang paling ganggu banget kalau mami kamu tuh ngikut kamu pergi kemana? Biasanya kalau aku ke mall sendirian, kadang-kadang ikut. Ke mall sendirian? Kamu beneran ke mall sendirian? Atau pas kemarin aku ke Bali, ya ikut juga. Kan ke Bali kan sama teman-teman, tapi ikut. Maksudnya teman-teman maksudnya acara sekolah? Iya, dia liburan sama teman-teman. Kebetulan sekolahnya dia itu emang bukan sekolah yang ngadain, tapi seniornya dia itu mau perpisahan. Tapi ngajak-ngajak juniornya juga. Nah, ya iyalah mama ngintilin. Umur dia belum 17, tak kintilin lah. Tanggung jawab ini. Terus ibu ngapain di sana? Mama ngapain di sana? Ya foto-foto. Yang bayar-bayarin siapa? Ayo. Ya bagus lah, foto-foto bayar-bayarin. Jadi gini Kak Ros, kalau misalkan pas lagi gini, Mama di mana Mama? Mama di villa aja ya, oke. Mama hari ini Mama kemana? Mama nggak mau ikut kemana? Ke benua mau sini. Kalau butuh dibayarin Mama diajak. Ternyata dibutuh gitu. Ya itulah biasa anak-anak. Coba kita lihat komentar netizen ya tentang kamu ya Markon ya. Berondong sama tantenya, bukan sama ibu dan anak gitu. Yang berikutnya komentarnya. Izinkan aku menjadi calon menantu anak tante sayang. Yang berikutnya, ada lagi, nanti pacar anaknya bukan insecure sama teman ceweknya atau mantannya tapi malah insecure sama mamanya gitu. Ada lagi? Oke. Marco, kamu kan gitu dari dulu banyak kasih yang bilang kamu ganteng-ganteng, itu bikin kamu gimana sih rasanya? GR sekarang bangga, sombong atau apa gitu? Enggak, ya biasa aja sih. biasa aja. Oke. Okay. Mama udah pernah pesan-pesan gitu enggak kalau cari cewek nanti harus yang gini karena gini speknya apa? Mama pesannya gimana selalu sama kamu? Ya sih enggak ada limit ya, enggak ada limit. Yang penting baik kemarin baik, kan. Yeah. Terus luar dalam. Yeah. Sayang sama mama juga. Kalau enggak nanti dia hilang. Nih galak ya. Nih kayak semua jawabannya dia ngeliat mamanya dulu persetujuan mama ya. Padahal kamu sukanya kayak apa Marco? Iya, yang penting aku sih enggak ada tipe, yang penting ya cantik atau dan baik. Cantik dan baik. Yeah. Cantiknya kamu tuh kayak siapa sih? Kayak siapa cantik tuh? Kayak siapa? Kayak mama? Misalkan kayak siapa? Artis siapa kalau di luar tuh? Kayak siapa kayak di luar? I don't know, tapi yang penting cantik. Yang penting cantik. Oke, baiklah. Oke, setuju nggak setuju ya Marco dan dia? Setuju nggak setuju sih kalau ngedate itu, pacaran itu split bill? Setuju nggak setuju? Kamu nggak setuju? No. Jadi? Aku sih, ya, aku kalau sama pacaran, kalau aku bawa cewek ke restoran, ya aku harus bayar. Setuju nggak setuju jemput pacar depan gang? Nggak pamit di depan rumah? Setuju nggak setuju? Enggak setuju. Enggak setuju. Kamu kalau jemput di mana? Kalau jemput pacar langsung di rumah atau di depan rumah? Pintu. Apa di ujung gang? Atau ketemu di mall? Ketemu di mall. Ada siapa sekarang ya kan? Oke. Setuju enggak setuju? Orang tua itu akan ngebela anaknya walaupun anaknya salah. Saya yang berikut ini kita bahas. Kok diem aja?